Pemirsa, warga Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dihebohkan dengan sesosok penemuan mayat yang tergeletak di dalam truk tangki dan terparkir selama 2 hari dengan keadaan lampu menyala di pinggir jalan. Belakangan diketahui korban adalah pengemudi truk yang diduga tewas akibat penyakit yang dideritanya kambuh. Diduga penyakit yang dideritanya kambuh, seorang supir truk ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kabin kemudi truk tangki yang dibawanya dan terparkir di depan gudang bulog Jalan Janin Ginting, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Korban tergeletak dengan posisi telentang dengan mulut terbuka di bagian kursi depan truk. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, penemuan jasad ini berawal dari laporan petugas security gudang bulog yang curiga terhadap truk tangki yang sudah terparkir selama 2 hari dengan kondisi lampu truk yang menyala. Petugas kepolisian yang menerima laporan ini pun langsung menuju lokasi, kemudian mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk keperluan pemeriksaan. Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP Arya Nusa Hendranawan menjelaskan, dari pemeriksaan kartu identitas, korban diketahui bernama James Hutagalung, warga Siantar, dan bekerja sebagai supir truk. Berdasarkan hasil visum di rumah sakit, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Masyarakat mencurigai bahwa ada sebuah truk tangki yang sudah diparkir di depan gedung bulog dalam keadaan mati mesin. Kemudian masyarakat melaporkan ke kita dan kita pun menurunkan personil kita ke sana. Di sana kita mendapati bahwa ada sesosok jenazah sudah terbaring di dalam truk tersebut. Kemudian dengan bantuan tim Inavis, kita mengevakuasi jenazah tersebut, lalu dibawa ke rumah sakit umum. Pihak kepolisian mengimbau kepada pengendara untuk menjaga kesehatan dan tidak memaksakan untuk berkendara jika dalam keadaan sakit, untuk menjaga agar tidak terjadi kejadian yang sama maupun kecelakaan. Dari Kabupaten Karo, Ekai Triansyah, iNews, melaporkan. Kalau di jalan Plomo ini, itu kan nggak ngeluas sih, jenazah.